Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Acong di Acong Japan. Oh ya, hari ini tanggal 1 Januari 2022 dan saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya ya, tahun-tahun kemarin. Amin. Baik rezeki dan kesehatan dan lain-lain ya, pokoknya. Oke, sekarang saya lagi ada di dapur sambil nungguin tuh daging yang beku-beku banget dari kemarin tuh, masih bangke banget itu, keras banget itu, nggak mau lumer itu. Biarin, oke. Sambil nungguin, kebetulan saya lagi di dapur. Saya pengen main sulap. Pakai sendok. Sendok sama nih, ada ini. Sama kantong kresek. Ini kantong kreseknya. Ini sendoknya, ini sendok buat makan ya. Oke. Sama nih, kantong kresek ini kantong kemarin habis beli dari Sevel alias 7-Eleven. Kalau di Jepang namanya 7NI Holding. Gitu. Jadi, kita akan coba main sulap bengkokan sendok tanpa disentuh. Jadi, dimasukin ke dalam kantong kresek ini ya. Kita coba apakah bisa bengkok apa enggak sendoknya. Kita coba ya, masukin ke dalam. Bentar dulu. Nih, ini ininya, plastiknya. Jangan nanti dilihat ada sesuatu. Begini dulu kayaknya. Dan ini sendoknya. Sendoknya ini masih buat makan memang ya. Jadi nggak ada, bukan sendok-sendok sulap atau apa gitu ya. Kita coba masukkan ke dalam sini. Kita dulu. Oke. Dan kita kita bikin mantra. Bengkok. Bantuin ya. Bengkok. Bengkok. Apakah bengkok? Coba kita lihat ya. Ini nggak boleh disentuh. Nggak usah disentuh. Apakah dia bisa bengkok? Mana dia? Sendoknya? Nah, itu dia. Tuh, sendoknya tuh. Mana tuh? Sendoknya. Saya akan cubit ya. Tuh. Ini dia udah keluar. Tuh. Ini sendoknya. Dan ternyata bengkok dia, guys. Oke, berkat mantra kita semua tadi bilang bengkok, dia jadinya bengkok. Oke? Dan ternyata hari ini kita berhasil. Motor resenya lihat di part 2 ya. Oke, see you next time. Bye-bye.